Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Ya, singkat saja pembukaannya. Isim ya, dalam rofa, dalam na' dalam i'rabnya hanya bisa tiga. Rofa pertama punya 7 jenis. Nasab yang kedua punya 12 jenisnya. Dan jar atau khafad punya 3 jenis. Nah, kita sekarang fokus jar karena paling jarang dibahas fokus. Daurah apapun mesti bagian terakhir paling capek. Enggak fokus sudah. Maka kita balik. Bagian terakhir kita jadikan di kepala depan dari fokus daurah. Ini ismun majrur, majrurat. Kalau ada majrurat berarti maksudnya apa? Isim majrur. Sebuah isim bisa majrur karena 3 sebab. Pertama, yang majrur bi hurufil jar. Sebuah isim itu majrur disebabkan huruf jar. Semisal ya. Dhahaba Muhammadun ila as-suqi. Suq bisa majrur. Kenapa? Karena kemasukan i ila di mana dia adalah huruf jar. Contoh berikutnya ya. Muhammadun minal masjid. Muhammad dari masjid. Masjid tidak masjid, tidak masjidah, tapi masjid. Kenapa? Karena kemasukan huruf ya. Ini jenis pertama, sebuah isim majrur ya, bertanda dengan tanda-tanda jar karena sebab kemasukan huruf jar. Min, ila, an, fi, dan teman-teman. Ini satu, jadi jangan sampai ada ila su'un, ila su'un, ila su'u, ila su'ho. Jangan sampai, pasti ila su'i. Dan ini wajib, enggak ada perbedaan pendapat. Baik. Yang kedua, sebuah isim bisa majrur karena dia bentuknya idhofah. Bil idhofah. Majrur karena idhofah, disandar karena penyandaran. Ya. Kalau Imam Ansyarah kemarin Mukhtasar Jiddan, kalau bil idhofah salah. Bukan bil idhofah tapi bil mudhof. Karena ada mudhof, si mudhof ilaih dia majrur. Ya. Mana yang benar? Kita enggak mau ambil pusing. Ya. Yang jelas karena sebab. Contoh. Awas. Hadza kitabu Muhammadun. Ya kan? Oh, Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena itu idhofah. Ayo, karena ada mudhof. Mana mudhofnya? Ini. Ini kitabnya Muhammad. Karena ada mudhof, maka Muhammadun menjadi ismun majrur. Ini sebab yang kedua. Kedua, hadza kitabu Muhammadin. Sebagian mengatakan majrurnya karena idhofah. Sebab saling menyandarkan. Sebagian enggak. Dia majrur karena mudhof, karena ada mudhofin. Kalau nggak ada motor nggak mungkin majrur. Sama saja ini sebenarnya. Maksudnya. Ya, hadza kitabu Muhammadin. Eh, Muhammadin ismun majrur dan dia adalah mudhofun ilaih. Dia majrur karena mudhof si kitab. Contohnya satu lagi apa? Misal baitu. Baitu Muhammadin Jamilin atau Jamilun? Jamilin. Jamilin. Jamilin, Jamilun. Jamilun. Karena baitu mubtada Jamilun khobar. Ya, kita enggak bahas ini lagi. Kita lagi bahas si Muhammad. Kenapa Muhammadin? Karena ada mudhof. Dia bagaimanapun selalu mudhof. Misal
Ra'aitu baita Muhammadin. Tetap Muhammad, bait bisa berubah. Marartu bi baiti Muhammadin. Bait bisa baitu, baita, baiti. Tapi Muhammadin selalu majrur, enggak terpengaruh oleh perubahan bait. Makanya Muhammad dia adalah ismul majrur dikarenakan idhofah atau karena mudhof. Baik. Jenis yang ketiga, isim majrur. Majrur karena tabi'iyah. Karena dia sebagai tawadhi' yang empat. Satu. Ya, dia tabi' kepada na'tun yang majrur kepada man'ut yang majrur. Yang kedua, dia maktuf kepada siapa? Yang majrur. Yang ketiga, karena dia sebagai taukid penguat matbuknya yang majrur. Yang keempat, karena dia sebagai badal dari mubdal minhu yang majrur. Ingat, badal ada empat, selalu bagi lagi. Kalau ini juga pembagiannya, tapi nggak terlalu penting. Ini yang paling penting, karena membedakan badal, kalau nggak paham empat ini masih saling balik-balik. Satu, badal kul min kul. Ya, yang kedua, badal ba'd min kul. Yang ketiga, badal ish timal. Yang keempat, badal gholab. Ini hanya ada dalam pengucapan, nggak ada dalam tulisan. Ya, misal ra'aitu Muhammadan, farosan. Saya ngeliat Muhammad, maksudnya apa? Kuda. Salah ngomong. Yang diganti dalam pengucapan namanya ra'aitu Muhammadan farosan. Jadi farosan badal wala, badal cal. Tapi kalau dalam tulisan ya dicoret titik X. Kuda tuh, kuda. Oh, makanya badal wala terkadang tidak dimasukkan dalam pembagian Pak. Badal. Badal kul min kul apa? Nanti. Badal ba'd min kul apa? Belum. Nanti. Badal istimal apa? Nanti badal wala tadi sudah disebutkan. Satu-satu. Naktun. Lihat. Muhammadun min baitin jamilin. Muhammad dari sebuah rumah yang bagus. Baitin majrur karena apa? Huruf. Jamil majrur karena tab. Iya, dia sebagai na'tun li bait. Na'at untuk bait. Baik, contoh atau Muhammad min baitin wasupin. Muhammad dari rumah dan dari pasar. Baitin majrur karena huruf. Suqin majrur karena tab. Iya atau tawabi. Dia posisi sebagai apa? Atfun li bait atau antum sebut maktuf ala bait. Baik. Taukid. Ya, ringkasan ini ringkasan. Spindol. Maktuf ala bait. Selesai. Yang ke ini badal. Badal ada empat. Badal kul min kul. Maksudnya apa? Badal kul min kul. Contohnya, ana min baiti Umar. Ana min baiti Umar. Ibni Muhammadin min baiti. Baiti majrur karena huruf min.
wahuwa mudhaf. Umar majrur juga karena mudhaf. Umar adalah mudhaf ilaih dari bait. Ibni, kok ibni saat tidak ibna, awas. Umar apa? Ghairumun sorif. Majrurnya, tandanya fat ha, karena dia ghairumun sorif. Ibni sebagai apa? Ba badal. Kul min badal keseluruhan. Ibni ini mewakili keseluruhan si Umar. Nah, makanya Umar bin Khattab, Muhammad bin Abdillah, ibn ini sebagai apa? Badal kul min kul, sebagian mengatakan akfu bayan. Ya sama. Ya, sebagian mengatakan badal mutabik sama. Sama mirip, masing-masing memberikan pengertian yang spesifik. Baik. Kemudian ada yang lain enggak? Badal kul min kul contohnya. Misal ana min baiti al-imami Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i al-imami min baiti sama min ana baiti majrur karena min wa huwa mudhaf al-imam mudhafun ilaih majrur bil idhafa atau bil mudhaf Asy-Syafi'i apa? Badal kul min kul, dia adalah perwakilan total dari si imam, mewakili keseluruhan si imam. Atau yang sering kita dapetin paling sering ini ana min hadha al baiti, saya dari rumah ini. Hadha fi mahal jarrin majrur bi min al bait badal kul min kul, bait mewakili seluruh hada. Setelah hada kemudian alif lam, rata-rata badalnya ha hada. Awas, setelah hada kemudian ada alif lam arifah, rata-rata dalam badalnya ha hada. Nah, ini posisinya majrur tadi ya, kita buat posisi semuanya majrur karena pembahasan kita maj. Badal ba'd min kul. Misal pintu bagian dari rumah. Maka antum mengatakan marortu bi al baiti. Saya melewati rumah ini. Babihi saja. Al-bait majrur bil huruf bab, dia adalah bagian dari rumah. Kadang-kadang anak-anak sering salah di sini taukid. Salah, jangan. Bab adalah ba'd, bagian min kul, dari keseluruhan rumah. Ciri khas badal ba'd min kul, bagian ini dari ini bisa dipegang. Kalau enggak bisa dipegang, masuk badal ijtimal. Contohnya apa? Ra'aitu nadhartu ila Muhammadin ilmihi, saya memperhatikan kepada Muhammad ilmunya. Ail bagian dari Muhammad. Maka ilmi sebagai badal ish imat karena nggak bisa dipe. Bisa diganti khuluqihi, akhlaknya. Bisa diganti jamalihi, kegantengannya. Semua sifat-sifat yang nggak bisa dipegang oleh tangan disebut sebagai apa? Badal ish imal. Kalau bisa dipegang, namanya apa? Badal ba'd. Baik. Kalau badal gholat, apa Ustaz? Salahan ngomong.
marortu bi alwi. Saya melewati alwi. Maksudnya ghonam. Al-ghonami afan. Saya melewati si alwi. Kambing. Nah, ini bukan ngejek. Emang salah ucap. Atau marortu bi alwi ekul. Ini bukan badal kul min kur, tapi salah ucap. Marortu bi alwi aghonami. Marortu bi ustadi zaujati. Salah omong, golat, salah. Diganti dan enggak nyambung pergantiannya. Sangat enggak nyambung. Marortu bi misal bisaburati. Ngomong seburoh sebenarnya sup, bisuti. Coba mau ngomong sup keceplos seburoh. Akhirnya dibenerin. Enggak nyambung sama sekali seburoh dengan sup, enggak badal kul min kul, enggak babin kul, enggak istimal, enggak. Biasanya kayak gitu. Cuma ini di dalam penulisan enggak ada, tinggal dicoret di tip X. Badal ghalat. Kalau dalam pengucapan disebut badal ghalat. Baik, ini ringkasan dari isim majrur yang 3, bahwa majrur cuma ada 3 jenis. Majrur karena huruf jar, majrur karena mudhaf atau idhofah, majrur karena tab'iyyah yang 3, na'at, atof, taukid atau ba. Badal. Ini na'at atau taukid dibagi-bagi lagi. Cuman bagiannya enggak terlalu sering. Enggak banyak ketemu. Yang sering ini. Badal harus sering-sering cepat dibagi-bagi. Badal bagi 4 langsung. Kul min kul, ba min kul, istimal sama ghalat. Ya, walaupun nanti taukid dia ada maknawi, taukid lafzi. Ini mudah. Ya, atof juga nanti ada atfu nasakh, atfu bayan, ya, atau nasakh. Kemudian na'at juga ada na'at sababi, na'at taqidi, dan na'at mufrad, na'at jumlah. Tapi nah, ini sangat jarang ditemui atau tidak menjadi pembahasan utama, kecuali ini terlalu sering di setiap ketemu badal bentuknya pasti salah satunya ini harus langsung dihafalkan. Ya, harus langsung marortu bi Muhammadin ibni Abdillah. Ibni badal kuminkul. Marortu bil ma'hadi suri. Saya melewati pondok pintu gerbangnya saja. Marortu bil ustadi Jamali. Saya melalui seorang ustaz ganteng ya maksudnya. Walaupun enggak nyambung. Ya. Misal uhibbu al-ustaz khuluquhu. Saya suka ustaz itu khuluknya, akhlaknya. Ghalat kesalahan ngomong. Ya. Marartu bi al-ghanami an-namir. Maksudnya namir, macan. Salah ngomong. Paham ya? Ini ringkasan majrur sangat simpel, sangat mudah. Paling mudah dipahami, tapi paling sudah praktek. Kalau dalam praktek, selalu min nggak diperhatikan. Mudoh, setelah mudoh apa lagi? Ya, paling sering salah. Contohnya ini. Antum coba baca. Ini bisa baca. Sekarang majrurnya banyak sekali. Angkat tangan. Irfan, siap-siap. 2 menit, enggak terlalu lama. Yasir. Kalau santri bisa hadiah 20.000 aja yang boleh lebih. Tantang ini. Santri bisa bener ya. Kalau non santri enggak. Ayo. Tantangan pertama siapa? Ain. Yang dulu. Santri dulu, biarin santri dulu. Santri dulu. Yang nenengan.
Di sini hanya ada jenis isim majrur tak ada kuncinya, jenis kedua doang. Jenis pertama ketiga enggak ada. Hanya ada jenis kedua. Nah. Itu membantu mudah kan. Ayo Aid. Ya, coba. Kelihatan ya. Hah? Enggak kelihatan. Mata, no. Bayi itu gede no. Oh, kurang gede digedein. Kurang gede lagi. Sempurna. Jamilun salah masih ya Allah Aid
Awas peraturan alif lam dengan tanpa alif lam. Al aslu fil ismi apa? Fungsi mudhof dan alif lam apa? Peserta silakan boleh semuanya coba. Nah, Pak Irfan. Itu talibu. Nah, benar. Tadi udah berubah ya. Baiku talibi madrasati qaryatin. Nah, baru khobar. Ini anu berarti ketemu ini. Anu bilang alif lam enggak ada alif lam. Alif lam itu penetral apa? Tanwin. Penghilang tanwin alif lam ini enggak ada alif lam sama sekali. Tanwinnya jangan hilang nih. Ini doang tadi nih. Koryati, koryati, tunggu-tunggu. Kapan timnya? Aduh, 20 ribu bener. Ini gak sepakat nih. Ini harusnya gak sedap ya. Oh iya. Ah, kapan lain Pak Irfan ini. Iya, udah 20 ribu. Jam berapa? Kayaknya pada pengen makan. Setengah. Udah jam belum di luar? Setengah 9. Insyaallah setelah makan malam bagi yang puasa ya. Bagi yang tidak puasa juga silakan makan malam, yang belum saya sediain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.